Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue ya guys ya, di channel Fahri Kurniawan. Kali ini kita mau ngerakit Jupiter Jet nih guys. Habis repaint pool nih guys. Ini mau proses pemasangan selebar depannya ya. Oke guys, kita lihat lebih dekat ya guys ya, bersama mekanik kita guys ya. Kaki-kakinya warna abu-abu guys, abu-abu metalik ya guys ya. Oke guys, proses pemasangan spakbor depan ya guys ya. Full repaint nih guys, dari kaki-kaki sampai bodinya guys. Bodi kasarnya diganti habis yang baru ya guys ya. Oke guys, proses pemasangan piringan ke pelang depan ya guys ya. Bautnya panjang sebelah tadi guys, dua baut pendek, dua bautnya panjang ya guys ya, mungkin dipotong guys. Oke ya guys ya, peleknya sudah terpasang guys ya, tinggal mengencangkan baut guys. Oke guys, ini guys. Nanti kita bikin sinematiknya ya guys ya. Oke ya guys ya, ini sok belakangnya guys, Rated GP guys ya. Kita unboxing ya guys ya. Oke guys, soknya guys, kliknya atas bawah ya guys. Ini klik atas guys, yang ini klik bawahnya ya guys ya. Wah ini baru nih guys, langsung dipasang ya guys ya ke motornya ini ya guys ya. Ini guys sasisnya ya guys ya, mau dipasang guys ya, cari asnya dulu guys. Oke guys, sasis sudah terpasang ya guys ya, kita pasang lagi sok belakangnya yang sebelah kiri guys. Mangat guys, bagus sekali ini guys, new guys, klik atas bawah, fungsi guys, jamin ini guys ya. Oke ya guys ya, mahalnya walaupun ya guys ya, tipis aja ya guys ya. Perlahan dari pasti ya guys ya, nanti lecet kita guys ya. Masih sasak guys ya. Apa itu sasak guys? Nanti ada translate-nya guys. Masih rapat guys. Parah lagi terpelacung guys ya. Oke kita pasang bautnya ya guys ya, kencangin dulu guys.
masuk nih guys ya. Mungkin miring nih. Oke, miring guys ya. Oke guys, masuk bautnya guys. Harus pisit ya guys ya. Mau kena pisit kena kalau terlapas guys. Goyang-goyang pas lempau guys. Oke guys, kaki-kaki udah mulai terpasang ya guys. Ya mantap sekali ini guys. Oke ya guys ya, body belakangnya sudah terpasang guys ya. Kepalanya pun sudah guys. Tinggal masang sayap luar dalam, panel depan sama dashboard tengah ya guys ya. Yang mau deko bisa tanya-tanya di bawah nanti ya guys ya. Oke ya guys ya, motornya sudah selesai ini guys. Ini tampilan finishingnya guys. Anjay, bersih ini guys. Bukan main guys. Ini guys ya. Hitam putih guys.